Okay, ini yang demo house. Kami pasang home remote, wireless alarm dengan wireless home automation. Okay. Automation pun tak payah tarik kabel baru. Existing punya kabel, ambil switch lama, pasang ini switch tu dah boleh. Okay. Tak payah taruh cap. Senang saja. Plug and play. Okay. Lepas tu, ini ialah alarm. Kami tengok macam mana kami buat programming. Tengok senang tak? Kalau itu programming banyak susah, orang kepala sakit. Tapi kami punya programming senang sahaja. Kerana kami cipta hardware, software, app Android, app iOS dengan server kami sendiri. Kami akan buat satu demonstrasi macam mana kami nak buat itu program. Okay, tengok cepat atau lama. Okay, sekarang start stopwatch di sini. Saya akan start, kami buat itu programming. Okay, sekarang kami pair itu IoT dulu. First mesti pair IoT. Kami lepas tu senang saja cari home remote punya itu Wi-Fi. Lepas Wi-Fi kami akan pergi cari kami punya 4G router yang Wi-Fi. Hubung password kami 2345678 betul. Confirm tengok betul tak? Okey betul, kami tekan confirm. Okey, lepas tu kami tunggu dia jadi linking sampai biru. Lepas biru kami done habis. Okey, tunggu sekejap. Dia akan detect itu IoT dengan itu 4G router dengan telefon bimbing kami. Sekejap lagi dia akan jadi biru, kami tekan done sahaja. Lepas kami akan proceed. Okey. Sekarang sudah done. Okey, sudah masuk. Sekarang senang, kami akan proceed step 2. Masuk semua ini devices. Semua ada 9 devices. Satu sudah masuk IoT. Ada tinggal lagi 8 devices. Sekarang saya masuk. Senang saja. Boleh proceed. Okey, saya masuk ini sekali dengan itu apa? Sekejap, saya masuk ini. Okey, masuk ini. Saya buka ini pintu. Dia akan detect. Buka, tutup, buka, tutup. Buka, tutup. Nah, dia akan masuk. Okey, sudah masuk. Saya tekan ini. Okey, vibration masuk. Lepas tu saya akan masuk ini switch. Senang saja. Saya tekan. Sudah masuk tak? Sudah masuk, saya posit ke nombor switch kedua. Okey, sudah masuk tak? Ya. Okey, saya pergi posit ke ini siren. Siren sini, okey, kena tekan 3 kali. Ah, tengok ini. Dia sudah masuk tak? Okey, sudah masuk. Saya tutup balik. Okey, senang saja. Saya tutup balik. Okey, nanti sekejap. Sekejap. Okey, saya akan masuk remote control. Masuk remote control. Tekan di. Okey. Ada masuk tak? Ada. Sudah masuk. Okey, kami ke pintu belakang sekarang. Ini ke pintu belakang sini ada satu magnetic contact sini. Betul tak? Betul. Saya akan masuk sini. Saya kasih pair. Buka. Dia akan detect dekat telefon bimbing. Tengok telefon bimbing sekarang. Okey. Dia akan masuk. Sudah masuk. Kami Asyak akan buat itu remote control jadi alarm. Lepas tu akan buat itu aside itu sensor dekat partition. Senang saja. Okey. So sekarang ambil masa 2 minit 27 saat. So habis tak? Dah tengah so, assign sensor kepada partition. Okay. Remote control sudah buat. Vibration sudah buat itu saat sudah. Sekejap. Okey. Okey, sekejap. Sudah mau habis. Semua devices ada di dalam. Okey, tunggu sekejap. Asyak akan buat. Ambil masa tak panjang, banyak pendek saja, senang saja. Sudah mau complete. Sebagai contoh macam double story, sudah mau complete lah. Okey. Remote control jadi alarm, semua boleh sudah. Okey. Vibration sudah buat semua. Okey, so habis. Kami ambil 3 minit 7 saat saja. Pendek tak? Buat satu rumah double story, semua benda sudah program dalam dengan switch sekali semua. Okey. Kami tengok sekarang. Pergi ke tengok berapa device kasih dah tengok dulu. Semua device ada 8 sini. Satu ialah IoT di dalam. Okey, 9. Okey. So masuk, kami pergi security. Kami arm itu alarm pakai remote control. Tengok alarm sudah arm. Okey. Itu trigger ialah magnetic contact ini soal belakang soal loose. Okey. Okey. Senang, saya disarm. Okey, saya disarm, saya tutup balik. Pasti semua sudah tutup. Saya arm lagi, saya pakai telefon pakai arm. Arm off. Okey. Sekali saya pakai vibration, saya tendang, alarm akan trigger.
Okey, saya buka pintu, dia akan trigger. Di dalam ada infrared, dia akan trigger. Dia akan kelas 3, 4. Dekat belakang ada satu lagi. Magnetic di belakang. Pintu itu terus. Okey. So, sekarang saya boleh disarm pakai handphone juga. Okey, sekarang pakai automation. Kami pakai automation. Buka. Ini switch, itu api. Sekarang saya tutup api dulu. Okey, pakai switch. Tekan. Api sudah buka. Okey, api sudah buka sini. Okey, nombor 2 switch. Kasih tengok. Nombor 2 switch. Tekan saja belakangnya. Api sudah buka. Okey, lagi satu. Sini buka. Pergi belakang, tengok pintu belakang. Api pun sudah buka sini. Okey. Tak tutup sini. Boleh tutup. Okey, tunjuk tutup saya. So, benda-benda ini sudah pair. Tengok. Senang saja. Benda-benda ini semua sudah pair. So, ini senang saja programming. Kalau buat programming, hanya ambil 3 minit, 7 saat, habis complete semua benda. Okey, sekarang cuma cuba itu siren. Okey, siren, tengok suara. Hey, ah, you boleh program. Ah, ini normal siren. Okey. Ini lain. Okey, help. Okey, last. Saya mau buat. Saya boleh pakai remote control help juga. Remote control saya tekan. Okey, dia akan help. Okey, sini yang boleh disam juga. Okey, senang saja. Kalau sudah arm atau disarm, semua nama sesiapa yang handphone buat, dia tahu. Dia akan tulis sistem arm, sistem disarm. Atau zone yang trigger, dia akan tulis nama semua sekali. So, senang saja, straightforward. Ambil masa 3 minit, boleh program 9 devices dalam app kami. So, senang tak? So, tengok ini video. Terima kasih.